Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membuat video tutorial cara membuat jaringan HTTP server dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja. Besar, kita ambil PC, klik, kita ambil server. Kita buat jaringannya menggunakan jaringan copper crossover, kabel cross. Karena tidak menggunakan switch atau hub, klik di sini, ambil pas Ethernet, kita tarik ke sini, ambil pas Ethernet. Oke. Selanjutnya kita setting server. Yang pertama kita setting adalah config. Kita cari HTTP. Di sini sudah on, biar saja. Kalau mau ganti ini silakan, kalau tidak tidak apa-apa. Misalnya saya ganti ini dengan kata-kata testing jaringan. Selanjutnya kita isi IP address-nya di sini, pas internet. Kita ambil IP address statik, contoh seperti di jaringan sudah sebelumnya 192.168.123.1. Oke, kita setting juga jaringan di sini. Config 192.168.123.2. Otomatis. Nah, kalau sudah selesai langsung aja kita coba desktop. Ambil web browser. Kita cekin IP address 192.168.123.1. Testing jaringan. Berarti server HTTP kita, server web kita sudah jalan. Close, close. Lalu kita simpan dengan nama. Simpan boleh di D atau di mananya dengan nama http.pkt. Save. Demikian tutorial cara membuat server HTTP dengan simulasi Cisco Packet Tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.